Halo semuanya, kembali lagi di channel YouTube aku. Jadi video kali ini aku bakal ngasih tahu ke kalian bagaimana caranya membuat masker dari bedak bayi. Nah, mungkin di antara kalian udah pasti tahu ya kan, kalau bedak bayi ini aman digunakan untuk bayi dan tentunya juga aman digunakan untuk orang dewasa. Untuk kita-kita yang kulitnya sensitif, bagus banget menggunakan masker dari bedak bayi. Untuk bahan-bahannya, kita cukup gunakan dua bahan ini saja, yaitu bedak bayi. Nah, bedak bayinya ini kalian bisa gunakan bedak bayi merek apa aja yang kalian punya di rumah. Kedua, kalian bisa gunakan air mawar. Air mawarnya juga seperti biasa, kalian bisa gunakan air mawar kesukaan kalian.